بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يلهمني صوابي ويلقنني حجتي، وألا يكلني إلى نفسي طرفة عين إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا به. وأسأله أيضا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا علما نافئا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات عزني الله واياكم الحمد لله رب العالمين الشكر كتاب الله الله رب العالمين كموليا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبق الله سبحانه وتعالى mencurahkan salawat dan salamnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluarga beliau sahabat beliau dan seluruh orang yang mengikuti beliau dengan ihsan dengan sebaik-baiknya hingga hari pembalasan Allahumma amin baik jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Ada sebuah ungkapan dari ulama yang berbunyi wal ilmu in talabtahu kathiru wal umru an tahsilih qasir fa al aham minhu thumma al aham sesungguhnya ilmu agama itu jika kamu tuntut Semuanya, maka dia banyak ilmu agama itu. Kalau kamu cari seluruhnya, dia sangatlah kasir, banyak. Sedangkan umur Anda untuk meraih semua ilmu agama itu adalah singkat. Tak mungkin usia kita bisa ya, mencapai seluruh disiplin ilmu agama maka dahulukanlah al-ahamma al aham al-ahamma minhu summa al aham dari sekian banyak ilmu agama hendaklah Anda pintar dan cerdas untuk mendahulukan yang paling penting pertama, kemudian yang paling penting kedua dan begitulah seterusnya. Ulama dalam agama kita membagi perkara kepada Empat perkara lebih kurang ada disebut dengan perkara akidah. Kemudian, yang kedua ada perkara ibadah atau perkara hukum, hukum syariat atau fikih. Yang ketiga ada namanya muamalah, yani interaksi manusia dengan manusia. Bahkan dalam keluarga pun, suami istri, istri suami, anak orang tua, orang tua ke anak, muamalah. Kemudian, yang keempat adalah adab. Tentu, keempat perkara ini, ketika diatur oleh agama kita di atas dalil Al-Quran dan sunnah, semuanya penting. Semuanya adalah isi, tidak seperti sebagian orang bilang, agama ini ada isi, ada kulit. enggak ada yang serpihan, ada yang uh, inti. enggak, semuanya inti. Eh, walaupun muamalah, walaupun adab, adab masuk WC, adab keluar WC, adab tidur, adab duduk, adab makan, ketika ada ayat dan hadisnya itu adalah inti. Tetapi intinya di situ tidak sepenting dan seurgent pentingnya akidah. Di bawah itu ibadah, tidak syak itu. Ya. Eh, maka apa definisi akidah? Perlu kita pahami ya untuk membedakan antara akidah dan ibadah atau hukum fikih atau hukum fikih dengan akidah. Ibadah definisi akidah definisinya kata ulama kita adalah kullu khabarin Akidah ja adalah semua khabar, semua berita yang datang dari Allah dan dari Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya an ukulina. yang berita itu baik dari Allah dalam Al Quran atau dari Rasulullah dalam hadis sahih ya atau hadis makbul ya mengandung berita yang gaib yang gaib Ya, atau gaib bahasa Indonesianya dari kita dan dari akal kita. Biktibarina nahnu bashar dengan memandang kita ini adalah jenisnya manusia la lamul kita tidak mengetahui perkara yang gaib itu sebagai ulama mendefinisikan akidah tapi belum sempurna definisinya ditambahkan di ujungnya lagi dan ini penting walaisa ma'ahu hukmun amaliyun syar'iyun tidak ada dalam berita itu hukum amalia, hukum syariat yang bersifat perbuatan atau amalia. nah, itu akidah jadi semua berita yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah yang dia mengandung berita gaib dari kita, dari indera kita, dari akal kita. Karena kita manusia yang memang tidak diberi oleh Allah potensi untuk mengetahui yang gaib itu. Dan tidak ada dalam berita itu apa? Ya, hukum syariat, syariat yang bersifat amaliyah atau perbuatan. Itu akidah. Ya, contoh gampangnya akidah atau keyakinan yang datang berita dari Allah dan Rasul tentang nanti di akhir zaman ada namanya muncul dajjal al akbar ah itu misalnya gitu ya insyaallah semua kita yakin itu itu kan ada dituntut di situ apa ritual atau amalia tersendiri ya enggak murni kita yakini di hati kita kenapa ada info ada khabar ada berita dari Allah dalam Al Quran dari Rasulullah dalam hadis ya bahwa nanti akan akan muncul atau akan keluar ad-dajjal al-akbar dajjal satu sosok yang sangat pendusta al-akbar terbesar ya eh, sosok pendusta itu pendusta terbesar dia karena memang juga ada ad-dajjal di bawah itu kata nabi setelah aku nanti akan muncul ad-dajjalah ya eh, bahkan disebutkan kalau nggak salah nggak salah ingat saya saat ini akan muncul sekitar 40 dajjal-dajjal, pendusta-pendusta selain dajjal akbar nanti. Maksudnya nabi-nabi palsu. Nih, meninggal nabi, nah, ada orang ngaku nabi. Ada kan? Ya saja ya, Musailimah al-Kazzab, iya enggak? Nih, itu dajjal itu. Ngaku nabi padahal dia pembohong dan pendusta. Ya, kata nabi la nabiyya ba'di tidak ada seorang nabi pun setelah setelahku nah, eh, ini akidah nah, apa akidah tadi ya akidah itu ya, itulah mantapnya ulama kita ini ya, sebagian ulama walaupun cuma sebagian ya tapi masya Allah mak gitu definisinya apa semua berita ya dari Allah tidak tidak terlepas dari dalil kan itu Al-Qur'an Eh, artinya apa ya akidah kita ya tidak bisa keluar dari dari Al-Quran. Semua berita yang bersumber dari Allah ya, dan bersumber dari Rasulullah yang berita itu adalah berita gaib dari kita. Kita tahu memang ke depan Dajjal itu kapan keluarnya. Ya. tahu Ustaz, di zaman keluarnya nanti setelah Imam Mahdi. Itu juga hadis. Itu juga berita. Ya. Kita tahu nanti Dajjal itu keluarnya Uh, berapa lama dia di bumi? Tahu Ustaz, 40 hari. Itu tahunya kita dari mana? Info dari dari dalil, dari hadis. Nah, maka itu gaib. Ya, yakni info berita dari Allah dan Rasulnya yang berita itu mengandung berita gaib dari kita, dari indera kita, dari akal kita. Ya, yang uh, tidak mengandung berita itu ya uh, hukum syariat Amaliah hukum agama yang bersifat perbuatan. Kalau dia ya info dari Allah. Allah berfirman kerjakanlah salat ya, Kemudian Rasulullah bilang, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ini juga berita, info ya Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kalau info dan berita di Quran dan sunnah itu mengandung hukum syariat yang bersifat, yang bersifat amaliyah maka dia tidak disebut akidah lagi. Tapi disebut dia apa? hukum atau ahkam atau ya ibadah atau hukum fikih. Ah, maka ada akidah, ada ibadah. ya ada keyakinan, ya murni kita dituntut untuk membenarkan, meyakininya, mengimaninya. Ya, tidak ada di situ amalia Tadi kita contohkan dengan dajjal. Kemudian kalau seandainya itu memang ada info dari Allah dan Rasul-Nya dirikanlah salat ya eh, sungguhnya salat apa eh, bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar ya eh, dirikanlah salat tegakkanlah salat untuk mengingatku aqimish salata li kan gitu nah, ini info juga dari Allah dan rasulnya ya eh, rasul menginfokan siapa yang menjaga salat lima kali sehari semalam maka dia akan mendapatkan cahaya dia akan mendapatkan bukti untuk selamat besok di padang mahsyar, menuju surga kemudian dia akan diberi ya, keselamatan nah, ini kan info info dari Allah dan Rasul menuntut kita untuk beramal, maka itu disebut hukum, jadi ada akidah, ada hukum, sehingga sering bertanya manusia, orang-orang kita orang awam, apa hukum fikinya apa hukumnya Eh, jamaah semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apa eh, hukum kita menggunakan istilah ini yakni memilah milih memisahkan ada hukum akidah ada hukum fikih ya ada hukum keyakinan ada hukum ibadah kata ulama tidak masalah kita menggunakan itu kalau kita cari dalilnya dari ayat dan hadis ada nggak sahabat dulu memilah milih Al-Quran dan Sunnah itu ini tentang akidah, ini tentang ibadah enggak ada. Kesininya dipilah-pilih atau dipisahkan oleh ulama, ya tujuannya adalah hanya untuk ya memudahkan untuk menghafal bab-babnya begitu lebih kurang. Ya sarana lah gitu. Sarana itu kan tergantung ya tujuannya. Sarana kalau dipakai untuk buruk buruk jadinya. nah Ini juga sarana pembagian-pembagian ini tapi kalau sarana ini dipakai tujuannya untuk ya memang menyelewengkan agama, dia pun ya sarana itu jadi terlarang. Bisa enggak orang masuk dengan pembagian akidah dan ibadah ini, dijadikan sarana ini ya, pembagian ini sebagai sebuah kesalahan fatal dalam agama bisa? Ya. Jadi jangan sampai kita membagi ada Masalah akidah, ada masalah ibadah di bawah itu. Nanti ada muamalah di bawah itu, ada adab. Kata ulama, silahkan dipakai itu, tapi jangan sampai kita jatuh kepada ya, penyelisihan terhadap syariat itu sendiri, karena dulu sahabat tidak tidak pandang bulu. Ini ayat ini hadis kerjakan, mau itu wajib, wajibnya mungkin adalah wajib tertinggi seperti rukun-rukun, atau mungkin wajib tidak tertinggi. Ya, seperti kita yakini hari ini berjenggot itu wajib bagi laki-laki, tapi tidak seperti rukun Islam. Eh. Ya. Tapi kalau ada orang hari ini enggak salat selama hidupnya 60 tahun, enggak salat 5 kali sehari semalam, sebagian ulama mengatakan dia ada kafir. Karena ada rukun ditinggalkan. Eh, ya, tiang gitu. Ya penyu, penya, penyangga, ya pe, penopang enggak dilakukannya. Ya. Subhanallah. Maka wajib juga bertingkat-tingkat, ya, kemudian juga e, mustahab atau sunnah juga bertingkat-tingkat ya, tidak sama itu. Begitu juga haram. Haramnya syirik tidak sama dengan haram durhaka kepada dua orang tuh. Tua sama-sama haram. Ya, sama sama haram. Maka ketika kita mem menggunakan istilah ini, ada istilah akidah, ada istilah uh, fiqih atau hukum. Ya, jangan sampai jatuh kepada kesalahan. Gimana caranya jangan sampai jatuh kepada kesalahan? Ya belajar. Memang majelis seperti ini nih majelis wajib ini untuk uh, keumuman kaum muslimin. Ya, yeah, untuk mengetahui sedikit demi sedikit tentang akidah mereka, tentang ibadah, tentang agama, tentang akhlak, tentang muamalah. Eh, yeah, muamalah nanti misalnya ada, ada orang hari ini muamalahnya error. Ada banyak. Uh, kamu ini enggak zuhud kamu ini. Kenapa? Kamu kalau tampil di depan rumah saya pakai mobil mewah terus Masa zuhud tidak apa namanya pakai mobil mewah dikatakan tidak zuhud. Dan nyambung. Ya. Zuhud bisa pada orang miskin, bisa juga pada orang kaya. Ya. Sehingga ada mungkin orang hari ini mengatakan kamu tidak boleh memakai mobil mewah, tinggal di rumah mewah, tidak boleh memakai pakaian mewah, ya. Tidak boleh kamu memakan makan yang enak. Ini kalau ada sampai seperti ini Nah, ini mengharamkan yang dihalatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia muamalah, dia muamalah sebenarnya. Ya, muamalah, dia adat. Ya. Dia adat. Seperti jual beli dia muamalah, sampai diharamkan pula jual beli antara muslim dan kafir misalnya. Ya. Subhanallah. Maka harus kita pahami hal ini. Ketika kita menggunakan istilah ini jangan sampai jatuh kepada kesalahan, yakni ya, jangan sampai uh, kita uh, membangun hukum Amalia kita itu di atas ya keyakinan yang salah. Jadi memang ada akidah murni, tapi juga ada hukum fikih. Yang hukum fikih ini juga dibangun di atas akidah. Bila mana kita membangunnya di atas akidah yang keliru, maka dia juga tidak bernilai, Nih, tidak berpahala, bahkan bisa berdosa. Contoh uh, orang uh, sholat sunat fajar. Kita yakin tuh sholat sunat tuh. Ya dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi dia tidak sunat, tidak sunnah yang biasa pula. Dia sunnah mu'akkadah karena rawatib. Ya, tidak solat, tidak seperti salat sunat uh, antara azan dan iqamat Ya, uh, sebelum uh, apa namanya maghrib. Ya, kalau sebelum zuhur dia ada rawatib juga sebelum zuhur dua rakaat Nah ini perlu kita ya uh, niatkan kita. Hadirkan di hati, kita yakini di hati dengan keyakinan yang benar. Ada orang hari ini salat dua rakaat sebelum subuh, eh, dia yakini itu wajib. Selain dua rakaat subuh yang wajib, tentu ini salah. Jangankan dia berpahala, dosa yang dia dapatkan. Eh, sebaliknya, ada dua rakaat wajib, ternyata dia yakini itu adalah tidak wajib hanya mubah misalnya atau sunnah. Ya, ini juga keliru. Ya, dia bisa berdosa malah kalau dengan sengaja ya, kalau dengan sengaja. Dah jelas dan terang bagi dia dalil dari Nabi, ya, Al Quran dan sunnah, tapi dia tidak peduli. Ya, ini sebentar lagi kita akan masuk 10 awal Zulhijjah. Nanti di 10 Zulhijjah ada ibadah-ibadah mulia, di antaranya sholat Idul Adha. Ya, sholat idul adha dua rakaat saja ya seperti sholat idul fitri seperti sholat jumat dua rakaat ya kalau kita buka buku fikih buku fikih mazhab syafi'iyah sekalipun ya cuma disebutkan sunnah muakkadah dikerjakan berbahala ditinggalkan tidak apa-apa ya subhanallah tapi kan nah inilah hukum fikih kadang-kadang juga kita bingung sendiri juga kalau kita tanggung-nanggung ya nanggung-nanggung belajarnya memang tidak bisa dihindarkan dalam masalah hukum fikih ini khilaf. Tapi kalau khilaf itu adalah khilaf sa'igun, sa'il khilaf yang uh, di situ ya lawan khilaf kita boleh-boleh saja kita tolerir karena dia juga punya pandangan pengambilan dalil atau punya dalil yang dia sohekan atau ya penyebab-penyebab yang diterima dalam kaidah khilaf ya maka tidak mengapa itu khilaf itu terjadi di situ apa hukum salat idul adha dan idul fitri ya mungkin di benak kaum muslimin ya mayoritas kaum muslimin di Indonesia anak kira tidak akan tidak akan jauh dari mereka mengatakan cuma sunnah ya dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak apa-apa tapi ketika kita cek ya kita teliti lagi ya berdasarkan dalil ternyata enggak tepat akidah kita ketika kita salat dua rakaat Idul Fitri dan Idul Adha itu hanyalah sunnah lebih dekat kepada wajib dari mana kita tahu, Ustaz? Ya, ya dari Nabi mengatakan, ya Aisyah menginfokan Nabi tidak memberikan uzur kepada kami para wanita untuk tidak keluar rumah di Idul Fitri dan Idul Adha untuk menyaksikan ya, yashhatna al khair, untuk menyaksikan kebaikan. Kebaikan di sini adalah salat sampai wanita-wanita haid dari kalangan ya, sahabiyat dan juga wanita-wanita yang biasa dipingit sepanjang hidupnya tidak boleh tidak keluar kata Nabi keluar. Ya, khair. supaya mereka melihat ya, kebaikan. Eh, ya, Muslimin keluar menuju musalla tempat lapangan salat id, idul fitri idul adha itu kebaikan. Syiar ya, sampai ya, sahabiyah ini kalau tidak salah juga ibunda Aisyah mengatakan Nabi ada yang tidak punya jilbab atau pakaian untuk menutup auratnya. Bayangkan, masya Allah. Kata Nabi, hendaklah ya, saudarinya yang memiliki lebih meminjamkan kepada yang tidak punya. Allah Akbar. Tidak, diberi uzur. Oh, tidak apa-apa, tidak usah keluar. Nah, ternyata yang haid tentu tidak boleh ikut sholat Tapi di ujungnya tadi dicatat apa? Untuk menyaksikan kebaikan dan Nabi tak diberi uzur, tidak memberi uzur untuk tidak keluar. Berarti apa? Kalaulah wanita yang seperti itu tidak dibenarkan untuk tidak keluar, Gimana dengan laki-laki? Gimana dengan wanita yang nggak punya uzur? Maka dari ketatnya Nabi bersikap seperti ini, maka dikatakan hanya sekedar ya sunnah solat id, ya, idul fitri idul adha ini susah juga. Eh, ya, sampai wanita haid nggak salat pun tetap juga hadir melihat ya orang-orang salat tapi jangan masuk di ya di area solat ya, pelaksanaan salat seperti yang sudah ditandai dengan tali misalnya, jangan masuk di situ. Ya, karena dia haid. Ya, karena itu hukum masjid. Tidak boleh dia menetap di situ. Karena wanita haid, ya banyak ulama menyebutkan tidak boleh menetap di mana di mas di masjid. Kalau darurat dia melintas saja. Kalau menetap di masjid terlarang. Begitu juga ketika di lapangan begitu. Nah, walaupun memang ulama yang mengatakan sunnah atau sunnah muakkadah kan ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi suatu ketika ya Nabi apa yang diwajibkan kepadaku kata, kata uh, dari agama ini kata Nabi kamu uh, wajib uh, tentu tauhid sudah selesai syahadat sudah selesai salat lima kali sehari semalam ada enggak yang lain tidak ada melainkan kamu tambahkan dengan tatawu, yang sunnah ya yeah. yeah, subhanallah tapi dalil ini sering saling tarik menarik ya yeah. antara dua dalil ini ya yeah. tetapi ya yeah, kita Remehkan umpamanya, ya umpamanya salat Id itu kita remehkan. Ya, kita seakan-akan salat Idul Fitri atau Idul Adha ini, uh, apa namanya, seakan-akan dia malah mubah, ya, atau sunnah yang sunnahnya uh, di bawah kali. Nah, ini naif sekali, ya. Maka kita harus bangun fikih kita di atas akidah yang kita punya ilmunya, dalilnya, memotong hewan korban, misalnya. Sebagian ulama bahkan sebagian besar mengatakan cuma sunnah muakkadah juga dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak apa-apa. Eh, -apa. ya. mana dalilnya? Dalilnya kata mereka ya karena e, Nabi e, pernah memotong dua domba besar, ya, amlahai ini, akrana ini, dua domba besar yang e, warnanya belang hitam putih kemudian sudah cukup umur untuk disembelih karena dia sudah memiliki tanduk akrana ini yang pertama Nabi potong maka Nabi bilang Allahumma laka Allahumma hadha minni wa min ahli bayti. Ya Allah ya, sembelihan ini adalah karenamu untukmu persembahan dariku dan dari keluarga ku seluruhnya ya, maka dipotong oleh beliau baca Bismillah Allahu Akbar itu satu Kemudian yang kedua beliau potong lagi, beliau mengatakan Allahumma hadza ya, laka minni wa min ummati ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ya Allah, sembelihan ini aku sembelih ya adalah karenamu dan untukmu. Persembahan korban dariku dan dari umatku sampai hari kiamat. Ya. Maka beliau bilang bismillah Allahu akbar beliau potong. Maka kata ulama Nabi sudah mewakili seluruh dari umatnya baik dari ahli baitnya keluarganya dan juga dari dari umatnya maka uh, hukum berkorban itu tidak sampai wajib lagi kenapa karena nabi sudah mewakili sampai terakhir nanti dari umat nabi muhammad pun sudah dapat tadi di di pahala yang nabi masukkan dalam korban beliau tadi yang satu tadi subhanallah tapi sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah seperti Imam uh, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah uh, berkorban itu wajib, fardu ain, wajib per individu. Kenapa? Karena dia berangkat dari perintah. Perintahnya mudah, seperti kita hafalkan semua di Al Qasar ayat 2 Fassalli li rabbika wan wanhar. Maka salatlah kamu Muhammad karena Rabbmu dan berkorbanlah kamu. Ya, ini perintah asal pada perintah itu kaidah al-aslu fil amri lil wujubi malam yadulla ad ala khilafih asal pada perintah Allah dan Rasulnya nya memfaedahkan faedah wajib kita temukan perintah dalam Al-Qur'an dari Allah kita temukan perintah dalam hadis dari Rasulullah itu hukum asal perintah itu adalah wajib menurut kaidah usul fikih ya selama tidak ditemukan dalil tempat lain yang ya menunjukkan ya dia tidak jadi wajib dipalingkan dari hukum asal tadi, ah gitu, subhanallah. Maka, uh, Allah alam kata ulama yang uh, sebagian ingin menjadi penengah, apa kata mereka, orang yang punya uh, kelapangan rezeki, orang yang punya kesanggupan, apalagi kekayaan, ya, dia kaya raya, maka tidak sepantasnya dan sepatutnya tidak sepatutnya dan tidak sepantasnya dia meninggalkan berkorban di empat hari pemotongan hewan korban 10, 11, 12, 13 karena Nabi mengatakan ya mengkana lahu sa'atun siapa yang memiliki kelapangan rezeki walam yudahi lalu dia tidak mau berkorban fala yakrabanna musallana jangan dekat-dekat tempat sholat kami ya. Nah, itu juga selaras ya dengan yang Allah bilang, salatlah kamu Muhammad dan berkorbanlah. Digandeng perintah berkorban setelah perintah salat. Begitulah agungnya berkorban sehingga dalam hadis tadi, kalian kaya raya enggak berkorban, jangan ikut salat. Karena kalau salat juga seakan-akan salat kalian itu tidak ada makna. Diancam tidak sah. Berat enggak? Berat jadinya konsekuensinya. Ya, maka hal-hal seperti ini. Ini dua contoh ringan atau berapa contoh yang saya contohkan salat sunat sebelum subuh ya atau salat wajib menurut ulama mengatakan sebagian bahwa salat itu adalah wajib ya tapi ternyata jadi mungkin ada khilaf yang sa'il, khilaf yang kita boleh memberikan toleran kepada yang khilaf dengan kita, tapi kita tahu ilmunya gitu. Ya. Tahu fikihnya, maka ya jangan sampai error gitu, jangan sampai salah kita ya membangun hukum amaliyah fikih kita di atas akidah yang 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 apa namanya eh, tidak pas eh, tidak ditopang oleh dalil ya tidak tidak di, di, didasari dengan dalil ya nah, gimana pula orang mengatakan hari ini apa hukum jilbab pak ustad nah, jilbab itu budaya budaya orang arab saja itu subhanallah iya apalagi cadar itu ya jauh lagi kata mereka ya jilbab itu diperselisihkan oleh ulama Siapa pula ulama yang berani memperselisihkan jilbab? Kalaupun sedunia ini ulama memperselisihkan jilbab, ya, dia adalah uh, dipertanyakan syariat Allah. Maka ketika bertabrakan dengan perintah Allah dalam Al-Quran, buang semua perkataan ulama itu. Bukan kita lancang sama ulama, mohon maaf karena kalian telah menyelisihi Allah. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wal yudnina hendaklah mereka para wanita itu untuk mengulurkan sampai ke bawah. Ya, eh? wal yudnina alaihinna di tubuh tubuh mereka menjalabi bihinna. Ya, eh? dari jilbab jilbab mereka. Ini jilbab. Jamak dari uh, jilbab itu jalabib menjalabi bihinna. Kok dikatakan wanita menutup aurat itu hanya sekedar ya eh? hanya sekadar uh, tradisi atau budaya Arab billah eh tapi saudara saudari bapak, istri bapak, anak gadis bapak, kok berjilbab, ya karena itu adalah adab, itu adalah kesopanan. Subhanallah, tidak berguna ini orang seperti ini. Akidah sudah keliru. Mending muslimah nggak berjilbab, tapi ketika ditanya menurut kamu keyakinan jilbab itu seperti apa, wajib walaupun dia tidak berjilbab. Eh. Ya. Harus dipahami itu. Kenapa? Karena akidah dulu. Kita silakan membedakan ini akidah, ini ibadah, tapi ibadah jangan sampai dibangun di atas keyakinan akidah yang salah. Itu yang saya maksud tadi. Ya. Fikih itu juga penting. Tidak kalah pentingnya dari akidah yang pertama tadi. Ketika ibadah atau hukum fikih ini kita bangun di atas akidah yang keliru, dia juga fatal akibatnya sampai Imam Ahmad mengatakan ya Imam ya apa hukum orang yang ya mengharamkan e, menghalalkan zina ya menghalalkan membunuh darah menumpahkan darah membunuh jiwa yang tak halal dibunuh ya apakah dia ya e, apa namanya seorang muslim yang e, disebut bermaksiat kata Imam bukan bermaksiat lagi dia sudah kafir orang yang meyakini halal berzina halal membunuh orang yang tak halal dibunuh ini keyakinan loh tapi kalau ada orang di, di, di kaum sebelum kita membunuh sampai 99 dibunuhnya tiba-tiba terbersit ingin taubat eh padahal tak kafir itu tapi taubat dari dosa besar ini eh diterima nggak taubatnya yang pertama karena wuih besar enggak kata dia. Dibunuh lagi jadi seratus <laughs> Ya. Nanti datang ke ahli ilmu yang benar. Siapa pula yang menghambat tobatmu dari dosamu membunuh ini? Enggak ada itu kafir. Ya, membunuh, berzina, mencuri. Ya. Tapi ketika akidah yang dibangun di situ salah, dibaliknya ya yang halal diyakini haram, yang haram diyakini halal. Ah, ini yang error nih. Itu yang error. Itu banyak gak hari ini jamaah? Banyak. Maka penting itu kita pelajari. Ya, hukum. Apa hukumnya? Ya, bahkan tadi rinci kalau bisa. Ya, detail kalau bisa. Berangkat dari dalil. Pengambilannya dari dalil. Ya, keyakinan kita dari dalil. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tapi tentu tidak kalah pentingnya juga masalah akidah murni tadi. Jangan sampai kita ya, keliru akidah murni kita tadi meyakini info dari Allah dan Rasulnya belum terjadi masalah gaib Yang ternyata dari dajjal itu memang tidak bisa ya di diusik-usik lagi itu udah tuh udah udah menjadi akidah paten ya udah itu ya udah menjadi akidah yang uh, sudah uh, menghunjam di hati kita ya kenapa karena banyak dalil ya karena banyak dalil banyak dalil. Jadi jangan sampai hari ini ada pula orang datang dia ngaku dia ilmiah, ya dia jenius, akalnya cerdas, tapi jauh dari ya, akidah yang diusung oleh dalil Al Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak orang hari ini bilang saya enggak yakin ya, atau ragu saya dajjal itu besok ada sosoknya dajjal manusia gitu. Terus dajjal itu apa? Dajjal itu ya semacam simbol ya kejahatan yang merajalela di dunia ini bisa dimotori bukan perorangan bisa saja satu negara. Hari ini ada dajjal kok. Siapa dajjal yang kamu maksud? Negara-negara yang dikdaya yang suka ya merongrong kebebasan manusia, menjajah manusia dari semua sisi. Sisi politik, sisi uh, ekonomi misalnya. Oh itu, Terus dajjal yang Nabi kabarkan dalam hadis itu gimana? Saya ragu. Ini bahaya. Saya sendiri ketika di Jakarta dulu ada mendapati tetangga kita jauh di atas saya umurnya, ya, tamatan kuliah, bahkan mengajarkan ilmu-ilmu di masjid-masjid kaum muslimin membacakan hadis riadus salihin misalnya. Tapi bayangkan sampai hatinya meragukan hal seperti ini. Bahaya nggak ini? Bahaya jemaah. Dajjal itu nyata, keturunan Nabi Muhammad, eh, keturunan Nabi Adam, manusia seperti kita, matanya satu buta, eh bukan bermata satu, enggak, dua matanya, eh salah kalau dibuka hari ini ke YouTube itu, manusia bermata satu atau si, eh si 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 insan atau yang bermata satu tidak benar, dua matanya, tapi matanya satu awar, awar itu apa, cacat, buta atau juling yang pokoknya nggak berfungsi untuk melihat ya di jidatnya ada tertulis kafir setiap mukmin bisa bacanya nanti bisa membaca itu nanti walaupun dia awam tulen ya buta huruf tapi dengan imannya Allah mampukan dia membaca ya bacaan itu bahwa dia kafir banyak tanda tandanya nggak sempat kita bahas hari ini tapi kesimpulannya ada orang hari ini meragukan bahwa dia adalah real dan nyata, besok muncul, dan dia adalah keturunan ya, Adam, yakni seperti kita, jenis manusia, cuma Allah uji kita melaluinya dengan ujian-ujian berat. Ya, nerakanya adalah surga, surganya adalah neraka, ya, dan dia memiliki sihir yang hebat, menyihir mata-mata manusia. Subhanallah, ada orang hari ini meragukan, ada seperti yang saya contohkan tadi. Ah, ini nggak boleh kita salah dalam dalam hal ini, ya yeah, karena dia sudah sawabit keyakinan keyakinan yang sudah tetap dan menghunjam di di hati kita harusnya, yeah. uh, kalau kita usut usut, kenapa ada pula semakin ke ujung ini Ustaz ya yeah, sudah harusnya itu tidak bisa berubah lagi di hati kaum muslimin ternyata berubah, kenapa? Di antara faktor penyebab ya, hal ini terjadi adalah karena kejahilan manusia dengan sunnah Nabi ya, bahkan bisa kita rinci atau kita tekankan lebih lebih utama lagi kita sebut misalnya mereka jahil kaum muslimin hari ini dari ya, manhaj metode hidup prinsip hidup salaf nah, itu. Ya. jadi salaf itu sahabat yang telah mempraktekkan dan meninggalkan agama ini kepada generasi berikutnya, kemudian diambil oleh generasi itu, kemudian dilanjutkan, uh, kemudian lanjutkan sampai ke kita. Prakteknya, kemudian konsepnya ada di buku-buku hadis. Yeah. Jadi uh, kenapa kenapa terjadi? Karena jahil kemudian terongrong oleh penyebab uh, eksternal. Di antara penyebabnya adalah ya ketika uh, kita berbicara tentang uh, sumber agama yang kedua kata mereka kalau Al-Qur'an okelah okay kalau hadis ini uh, nanti kan hadis itu secara ilmiahnya kan ada hadis mutawatir mutawatir itu hadis yang penopangnya, hadis yang pemikulnya, yang penukilnya itu banyak dengan jumlah mereka seperti itu mustahil mereka berbohong dalam info mereka itu mutawatir kemudian ada yang kedua hadis ahad penukilnya ahad satu-satu wahid 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 jamaknya ahad ya nanti ahad ini terbagi pula banyak ada masyhur masyhur itu sudah masyhur hadisnya terkenal tapi tidak sampai kepada mutawatir tadi ya antara tiga mungkin sampai empat lima enam kalau mutawatir itu ya banyak banyak sampai disebutkan tidak bisa disebutkan angka minimalnya. Ya. Yeah. Ah. Maka masyhur itu di bawah mutawatir, tapi dia masuk ke ahad. Masyhur itu bisa tiga ke atas lagi tuh, tapi tidak sampai ke mutawatir. Kemudian nanti ada aziz dua. Ya, yeah. nabi diambil oleh sahabat dua. Murid sahabat ngambil dari sahabat dua. Murid dari muridnya sahabat ngambil pula dua dari gurunya sampai nanti ke ulama, kita ulama hadis yang mengeluarkan hadis itu. Itu aziz. Nanti ada lagi gorib asing atau aneh surang seorang ya, surang ya. satu orang saja eh ya. maka ada filsafat ya, uh, orang Yunani yang merusak agama dari dalam yang dibawakan oleh Abdullah bin Sabah ya, Yahudi Tulen dirusak agama kita dari dalam dirusak dari semua sisi ya sisi sahabat sisi uh, takdir, sisi uh, ahlul bait, sisi Allah itu sumbernya kerusakan dalam agama kita itu. Seperti dulu di zaman penjajahan ada namanya seorang uh, seorang Nasrani tulen ya, apa namanya itu? Saya susah menyebutkannya. itu apa namanya? Nanti dia pura-pura masuk Islam, dia hafal Quran, tapi dia munafik, merusak Islam dari, dari dalam Begitu juga lah Abdullah bin Sabah ini, ya, dia pura-pura masuk Islam, padahal Yahudi tulen, tapi dirusaknya agama dari dari dalam. Di antara ya pemikiran nanti ditinggalkannya adalah mengambil masalah agama dari filsafat Yunani. Kemudian diambil oleh sekte-sekte yang menyimpang dalam agama kita di antaranya Mu'tazilah. Maka di antara yang terkenal di pemikiran Mu'tazilah yang menyimpang adalah kalau ada hadis eh, Ahad ya, berbicara tentang akidah, maka kita tidak terima. Tapi kalau ada hadis mutawatir berbicara tentang akidah, kita terima. Ya, banyak enggak? Muslim hari ini mengatakan seperti itu, banyak bahkan mereka-mereka yang terpelajar. Tetapi kadang-kadang kiblat untuk mengambil ilmunya salah. Ya, mereka belajar agama di Eropa mereka belajar agama di Amerika. Bahkan dosen-dosen kami di Azhar dulu di Mesir banyak. Kalau kita tidak sadar dan tidak Allah rahimi kita, tidak Allah rahmati kita bahaya. Benarkah ini? Ketika hadis Nabi siqah, penukilnya walaupun satu, ya, penukilnya ahad, ya, satu atau dua atau mungkin tidak sampai mutawatir tiga, benar enggak kita harus memilah. Kalau hadis ini berbicara tentang akidah, Tidak kita terima. Kalau berbicara tentang ibadah, kita terima. Kapan kita menerima hadis yang bicara tentang akidah mutawatir? Ini tidak benar. Dari mana pembagian ini? Pembagian ini bukan dari siapa-siapa melainkan dari luar Islam. Ya, diserap oleh kelompok Mu'tazilah dan sampai hari ini banyak yang terpengaruh, terutama pemuda-pemuda yang semangat dalam dakwah. Ya, tapi tanpa sadar mereka sedikit demi sedikit mereka termakan apa? Termakan pemikiran ini. Siapa yang membagi seperti itu? Ketika kita berselisih, ya, umpamanya ada muslim mengatakan kalau hadis ini adalah hadis yang ahad. Ya. Ketika dia berbicara tentang akidah, kita meragukan untuk diterima. Dari mana kamu dapatkan? Kalau saya tidak meyakini seperti itu. Kalau selama dia hadis itu adalah sahih menurut ahlinya, ada di sahih Bukhari, ada di sahih Muslim, walaupun tidak persatunya, ya, tapi globalnya di sahih Bukhari, globalnya di sahih Muslim. Kemudian hadis-hadis yang lain juga dibahas oleh ulama, ulama hadis itu sendiri Sohe menurut kaidahnya, maka kita terima walaupun satu penukilnya. Sedangkan kalau Anda membedakan dari mana Anda dapatkan. Kalau kita berselisih kembalikan kepada siapa? Kembalikan kepada ya pengadil yang ban, yang benar. Siapa pengadil yang benar? Rasulullah. Dalam An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, "Fala warabbika la yu'minun." Demirap Muhammad demi Rabbmu Muhammad mereka tidak beriman hatta yuhakkimuka sampai mereka menjadikan kamu pengadil pemutus keputusan fi ma syajara pada perkara yang mereka perselisihkan ya summa lam yajidu fi ya fala wa la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta. kemudian mereka tidak mendapati di hati-hati mereka rasa berat ya dari keputusan yang kamu putuskan Muhammad watus wa yusallimu taslima mereka justru menerima dengan penerimaan yang sepenuhnya baik coba cari dari Al-Qur'an dan hadis pemilah milih pemisahan seperti itu tadi kan kita berbicara di awal kan ada akidah ada ibadah kalau pemisahan ini mendatangkan penyelisihan dalam syariat tidak boleh gitu ini syariat jalankan semua nah, itu tapi kalau seandainya kita pahami itu sebagai sarana untuk kebaikan silakan nggak apa-apa ya kalau sampai kepada ada sekarang Ustaz ada ibadah ada akidah ada ibadah ada akidah ada ibadah ketika hadis yang Ustaz bawakan berbicara tentang ibadah kalau dia ahad hadisnya itu oke okay. tapi ketika hadis ahad ini dipakai untuk akidah maka tidak oke okay, Ustad. Ustaz dari mana kamu dapatkan itu tidak <laughs> akan bisa dia ya bawa sumbernya kalau dari Al-Quran dan Sunnah Nabi satu orang menerima dari Allah dari Jibril Al-Quran dan Sunnah Nabi menyampaikan kepada sahabat banyak dalam kajiannya di beberapa kesempatan di setiap kesempatan di setiap momen nanti beliau utus di tempat-tempat yang jauh ada yang sendiri bahkan banyak Muaz beliau utus ke Yaman sendiri apa kata Rasul ajarkan kepada mereka tauhid sebelum salat lima waktu wahai Muaz ya eh, janganlah kamu mengajarkan kepada mereka ya salat lima kali sehari semalam sampai mereka bertauhid dalam kalimat lain disebutkan ya ajarkan mereka dulu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalau mereka sudah menerima dakwamu yang itu baru kamu ajarkan salat lima kali sehari semalam oke okay. syahadat itu akidah atau tidak syahadat tidak disebut syahadat kecuali tiga komponen hati pertama ya hati membenarkan hati kemudian diucapkan di lisan kemudian dipraktekkan oleh anggota badan kalau ada orang bersaksi cuma di lisan tapi dia tidak meyakini kebenaran la ilaha illallah di hatinya itu munafik iya enggak iya munafik dia salat dengan anggota badannya sebagai ya konsekuensi la ilaha dia bersyahadat dalam lisannya tapi dia kafir di hatinya iya enggak orang seperti ini dikerak-kerak api neraka maka syahadat itu perkara akidah atau tidak? perkara akidah. eh ya. satu orang diutus oleh Nabi, siapa? Muaz. Pernah juga siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Banyak dalilnya menunjukkan apa? Tidak dipilah-pilah dan dipisah-pisah. Ya, walaupun penukilnya satu tapi mereka siqah terpercaya, ya. Menurut ahli hadis, maka mereka tetap diterima. Maka orang yang ini kontradiktif. Ya, orang yang uh, mengatakan tadi kita cuma menerima hadis yang uh, berbicara tentang akidah itu dari mutawatir saja sedangkan dari ahad kita tidak terima. Nah, dalam prakteknya kadang-kadang jemaah dia dalam sholat umpamanya setelah dia tahiyat nanti dia syahadaten kemudian dia bersolawat ibrahimiyah kemudian lumrah biasanya orang kita ada hafal doa perlindungan dari empat perkara tuh di ujung Ya, di ujungnya itu Allahumma inni a'udzubika Ya, min azab Jahannam, min azab al Kubur, min fitnah al Mahya, wal mamat, min syarif fitnah al Masih. Ya enggak. Ya, aku berlindung ya Allah dari abah, dari api neraka Jahannam dan dari uh, siksa Kubur, dari uh, fitnah hidup dan mati dan dari fitnah keburukan dajjal najal. Nasehatnya. Kita azan dulu jemaah, nanti kita lanjutkan sedikit. barakallahu Barakallah. Di kalau Umar ini subhanallah yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa. Orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fastamiluhu Fa fi taatillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu, lalu Nabi mana jawab? Menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Maza adat Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? El bin Sulaiman tadi. Inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencari rezeki, mencari rezeki itu akan terasa sulit. di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infaq yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala semua kita boleh klaim sekarang kamu cinta nabi cinta ustaz cinta nabi cinta ustaz termasuk saya cinta nabi cinta kapan tahunya besok di akhirat Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Amalul Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak. Tinggalkan perbuatan itu. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya, karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu orang-orang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sorga itu perlu iman dan mendapatkan sorga itu perlu ilmu maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu agar sorga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Baik jamaah kita lanjutkan sedikit sebelum kita sholat isya berjamaah. Jadi orang-orang yang keliru ya dalam uh, mengambil ya dasar mereka di dalam beragama ya maka pasti nanti banyak kontradiksi kontradiksi Seperti tadi kita bawakan ada hadis yang berbunyi ya nabi menyuruh kita untuk berlindung dari ya empat hal ketika kita ya, berada di ujung salat kita. Kita membaca tadi aku berlindung kepada engkau ya Allah dari uh, neraka jahanam, uh, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, kemudian dari keburukan uh, fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau kita perhatikan hadis ini Wahai anda yang mengatakan kita tidak boleh uh, mengamalkan hadis ahad kecuali dalam fikih. Kenapa anda baca ini? Karena ini adalah hadis ahad. Oh ya benar. Hadis ahad kan boleh dipakai dalam praktek fikih. Tadi kan begitu. Tidak boleh dalam akidah. Baik. Coba anda uh, renungkan arti hadis tadi atau doa tadi. Doa tadi tentang akidah semuanya. Eh, uh, berlindung dari neraka jahanam. Akidah. Berlindung dari ya ee, siksa kubur akidah ya dan banyak orang mu'tazilah itu mereka tidak meyakini ya ada siksa kubur nanti ada juga dajjal turun di akhir ee, apa di akhir umur dunia banyak ya jadi ini kontradiksi dalam praktek mereka lakukan mereka ucapkan dalam zikir tetapi kok enggak enggak masuk pula dalam hati enggak masuk pula dalam ke, keyakinan gitu masa dalil itu dipakai hanya untuk lafaz saja semua dalil dalam Al-Quran dan Sunnah termasuk juga dalam zikir dan doa itu itu ya, yang paling penting itu adalah kandungan lafaz itu maknanya makna yang terkandung dalam lafaz itu kita yakini ya kita yakini dengan zikir tadi memang akan ada neraka jahanam ya ada siksa kubur setelah kematian ada fitnah hidup dan mati terutama ketika nanti sakarat itu itu ada godaan-godaan yang hebat kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau, kalau kita tidak istiqamah, tidak usnul khatimah waliyazubillah, ya, kemudian akan ada dajjal. Nah, keyakinannya tidak ada gitu. Tapi kok dipraktekkan pula secara secara zikir. Ini namanya beo namanya. <laughs> beo kan cuma berucap tapi tidak memiliki keyakinan. Diajarkan salam itu, didiktekan, diucapin salam oleh dia. Tapi nggak tahu artinya itu apa ya subhanallah maka jelas menyimpang akidah seperti itu ya jelas menyimpang akidah seperti itu hati-hati kita dengan filsafat akidah filsafat itu bahaya akidah yang dibangun di atas filsafat Yunani itu itu bahaya bahkan Imam Nawawi mengatakan ya sepakat ulama kaum muslimin filsafat dari Yunani itu adalah haram kata beliau bahkan mantik ya yang rajih yang kuat juga kalau dia tidak dipakai untuk sarana yang menyampaikan kepada kebaikan maka dia bisa bahaya juga tengok mantik apa dulu ada mantik itu yang bahaya juga mantik Yunani juga ini bahaya itu dipelajari kami dulu pun di pondok belajar mantik juga dulu ya saya tujuh tahun di pondok ada mantiknya di Mesir juga di Azhar ada mantiknya ada akidah filsafatnya dan ternyata apa hal-hal ah, seperti itu kita hati-hati kita yang punya anak hati-hati apa materi yang pelaj uang pelajari di kuliah tuh. Tanyo. Tanyakan. Ku Jangan sampai anak kita masuk di pendidikan ternyata rusak pendidikannya, rusak akidahnya. Ya, rusak uh, apa nama? imannya. Rusak uh, apa Islamnya jadinya kan? Ya aneh-aneh dia. Kalau akidahnya sudah rusak bahaya jemaah. Apa yang bisa diharapkan lagi nanti dari ibadah? Akidahnya sudah rusak. Ya. Akidahnya saja sudah sudah rusak ini sangat fatal ya jadi kita harus berhati-hati kita harus uh, mengetahui masalah akidah ini jelas uh, masalah terpenting satu maka uh, kita harus uh, uh, yakini apa yang sudah menjadi uh, kewajiban untuk kita yakini dalam agama agama kita kalau jamaah masih juga ingin mengetahui bahwa ya uh, apa namanya Uh, berita dari satu orang yang yang siqoh itu uh, kita wajib uh, menerimanya uh, walaupun uh, apa namanya bukan dari Rasul Rasul jelas sendiri tapi maksum Ustadz. oke lah maksum tapi sahabat ketika dia siqah terpercaya ya dia jujur dia tidak bohong dalam beritanya kenapa kita kita dustakan beritanya tidak dibedakan ya Rasul di bawah itu sahabat mungkin juga penukarnya sahabat kecil atau sahabat menengah juga sama kemudian tabiin besar tabiin menengah tidak ada bedanya tidak ada tidak ada tidak ada bedanya ada dulu kejadian pas perubahan kiblat itu ketika berapa belas bulan awal Islam awal solat disyariatkan kaum muslimin eh, solat ke arah eh, apa palestine betul makdis, ya enggak di subuh itu Ya di Madinah orang sedang sholat, ya, maka orang menghadap masih di subuh itu ke ke Palestina. Maka ada berita dari Nabi, dia tahu ya, bahwa Allah telah menyuruh menyuruh kita untuk sekarang pindah ke arah Ka'bah ke arah Mekah. Seketika ya. 180 derajat berubah. Nah, ini juga berjalan imam jadi muter. Ya, tadi makmum ngarah sini kalau kita sekarang nanti dia ngarah ke sana. Imam tadi depan jadi di belakang, terus jalan sampai depan. Walaupun ini masalah fikih, tapi masalah info dari dia masalah akidah. Ini adalah dari Allah, kan gitu? Teringat sudah definisikan akidah dan ibadah. Ada ada juga akidahnya di fikih itu ketika mereka bilang ini ayat dari Allah disampaikan kepada Rasulullah, satu orang menyampaikan langsung terima. Eh, ya? nah, jadi, tidak tidak boleh dipilah-pilah. Bukalah al hashar ayat 7 itu apa kata Allah? Wa ma rasul Apa saja? Kalau apa saja itu umum. Maknanya semua yang Rasul telah datang kepada kalian dengannya maka ambil ya eh, wa manahakum anhu fantahu. dan apa saja atau semua yang Nabi telah larang kalian darinya maka berhentilah itu umum kan ya eh, itu satu dalil tuh belum lagi yang lain-lain ati Allah wa ati Rasul mayuti Rasul fakat atau Allah mutlak tidak dibedakan penukilnya satukah atau banyakkah. Kalian enggak kan? Nah, ini berarti apa? Akidah yang dari luar dimasukkan, disempelkan ke dalam dalam agama kita. Nah, ini juga pukulan telak bagi kita. Jangan kita fobia kepada ustad-ustad yang mencoba untuk membersihkan eh ya, sedikit demi sedikit mana benar-benar dari Islam, mana yang bukan dari Islam. Memang tidak bisa kita membantah bahwa dalam agama ini sudah banyak disempel-sempelkan memang ada kelompok-kelompok yang menyimpang itu, tidak bisa kita ya kita bantah gitu. Memang ada real. Ini contohnya ya, ini contohnya. Maka jangan kita pilih-pilih, jangan kita kita uh, beda-bedakan dalil hadis yang mutawatir dengan ahad kalau dia adalah penukilnya ya tidak banyak atau satu malah maka kalau dia bicara tentang akidah, maaf saya enggak bahaya. Jangankan setengah, sepertiga lebih itu Sahih Bukhari bisa hilang dari situ. Iya. Belum lagi Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Termizi, Munawjah, ya. Subhanallah. Hadis yang paling familiar kalau kami dulu belajar pertama di pondok itu, kelas satu pondok itu, kalau belajar hadis itu Hadis Arba'in Nawawiyah, 42 hadis ditulis oleh Imam Nawawi. Iya. Kalau hadis Sahih Bukhari sekitar 5000 atau 6000 hadis di buku beliau itu, hadis pertamanya sama juga hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam 42 hadis tadi. Iya. Riyadhus Salihin dikarang oleh Imam Nawawi, hadis pertamanya sama. Apa? Innamal a'malu binniyat. Iya. Amal kita ini semuanya tergantung nih. Apa tujuan kita melakukannya? Iya. Berarti apa? Akidah ini Innamal amalu binniyat tuh hadisnya gharib. Aneh, asing. Disebut hadis tuh gharib di bawah ahad kan? Karena tadi ahad ada tiga kan? Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Dia gharib. Kenapa? Aneh. Kenapa aneh? Diambil oleh Umar sendiri dari Nabi Muhammad. Diambil oleh murid Umar ya, sendiri dari Umar. Diambil lagi oleh murid dari muridnya Umar ya, sendiri. Ada beberapa terminal ya penukil hadis itu satu. Sekarang paling tidak kita tidak ah, sohe inamal Semua muslim sudah mengatakan hadisnya sohe kok, <laughs> ya bahwa ibadah itu ya diantara unsur yang menjadi menjadi dia bernilai atau tidak niat. Kalau niatnya ikhlas terima. Kalau niatnya enggak ikhlas enggak terima.

masuk 70 cabang fikih di situ. Artinya apa? Amal kita dibangun di atas itu tuh. Ah, bayangkan 70 bab. Sehingga banyak salaf mengatakan pendahulu kita yang soleh mengatakan sepantasnya ulama-ulama menulis kitab, menulislah, ditulislah hendaknya hadis ini pertama di buku beliau, di buku mereka. Tapi hadis ini kalau tadi pakai fikrah pemikiran orang Mu'tazilah yang diambil dari Abdullah bin Sabak si Yahudi Tulen sebenarnya oh jangan terima hadis ini hadis ahad karena dia gharib penukilnya cuma satu dari Nabi siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an amil mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Qala sami'tu ya yeah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, aku bukan kami. Jelas di situ nyata sendiri dia. Ah gimana itu? Kalau kita terima ada tadi apa? Sempalan dari luar. Hati-hati kaum muslimin membangun akidah kalian di atas hadis ahad. Itu akidah kalian dipertanyakan banyak hari ini di kampus-kampus mana? Nah inilah tadi kita buka di awal ada akidah ada ibadah silakan kita pakai Istilah-istilah itu dipilah dalam syariat, tapi jangan sampai apa? Eh, dia menjadi sarana yang salah pula, kita serap pula kaidah lain. Apa tadi? Kalau Bapak ingin membangun akidah, cukuplah dengan hadis kalau hadisnya mutawatir saja. Jangan sampai hadis ahad pula. Benar itu? Tidak benar itu keliru tidak dibeda-bedakan ya tidak dipisah-pisahkan dalam al-hasyr ayat 7 pegang itu ayat wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu Fantau, mungkin ini bisa ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya maksud saya adalah kita harus perbaiki terus ya uh, apa namanya kaidah kita dalam membangun akidah kita ya dalam memahami perkara agama kita uh, perkara ibadah ya bahkan juga nanti kita tetap juga belajar ya muamalah uh, dan adab pun juga dibangun di atas apa tadi semuanya dibangun di atas khabar dari Allah dan rasulnya Itu dari Al-Qur'an ya Al-Karim kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon maaf atas segala mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan terima kasih atas segala perhatiannya demikian dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu wasallam wa baraka wa an amalana nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh